Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Barisa Channel. Kesempatan kali ini akan kita bahas, kita review ya, drone GXD509W. Ini gambarnya Pioneer UFO ya. Ini udah bisa kontrol pakai remote maupun pakai HP. Ini penampakannya mantap, keren. GXD509W. Kameranya ini udah 2MP. Bagus. Keren. Kita langsung tutorial saja ya, unboxingnya nggak usah wis, biar cepet aja kita tutorial. Di sini drone ini udah bisa, udah wifi, udah altitude hold, artinya dia bisa ngambang di udara ya, mempertahankan posisi ketinggian. Dia juga bisa salto atau tumbling, berputar 360 derajat, dia bisa begini atau bisa begini. Ini remote-nya udah lengkap banget, ini udah ada keterangannya. Ini untuk speed, ini untuk salto. Ini tombol arah ya, ini untuk tombol arah, yang ini untuk tombol meninggikan dan untuk merendahkan. Kemudian yang ini adalah tombol-tombol trimmer. Ini 1 2 3 4 ini tombol trimmer. Kalau ini untuk powernya. Ini tombol one carry ten. Ini udah ada bacaannya semua, enak ini. Tombol one carry ten. Tombol untuk lampu ini. Ini untuk start and landing. Ini untuk tombol headless mode. Udah enak ini, udah ada keterangannya semua. Oke, kita langsung praktek ya. Kita langsung praktek tapi tutorial saja. Kita isi langsung dengan baterai. 4 buah baterai ABC atau alkalin enggak masalah, tidak apa-apa ya. Oke. Oh ya, untuk menghubungkan antara kamera ini drone dengan nanti HP-nya, bisa nanti pakai aplikasi Exploration UFO. Nanti download di Play Store Exploration UFO. Nanti di buku manual juga ada. Ini Exploration UFO ya. Download nanti di Play Store. Pertama kali pengoperasian, yang jelas baterainya kita hubungkan terlebih dahulu. Akhirnya oke. Kita masukkan kita nyalakan ya. Ini tombolnya, tombol on off nya sini. Kita nyalakan dan nyala semua ini. Kita nyalakan. Ini masih kedip-kedip yang di sini ya. Ini masih kedip-kedip karena memang belum connect. Ini masih kedip-kedip ini karena memang belum connect. Kemudian kita nyalakan remote nya. Ada yang salah masuk. Oke, udah nyala ya. Setelah nyala, untuk menghubungkan antara drone dengan remote, maka stick kiri kita angkat ke atas, turun ke bawah. Oke, ini udah berhenti berkedip. Yang ini juga sudah berhenti berkedip. Ini sudah connect. Kemudian kita kalibrasi. Oke.
Oke, ini nggak perlu kalibrasi ya, berarti ya udah langsung otomatis. Oh, ini kalibrasinya segini. Untuk kalibrasinya antara stick kiri dengan stick kanan, yang stick kiri mojok ke kanan, yang stick kanan mojok ke kiri bersamaan. Nih, tuh berkedip-kedip ya. Oke. Untuk menyalakan baling-baling tinggal kita pencet aja yang ini. Tombolnya ini udah ada tulisannya, ini start ya. Tuh, nyala. Nah, untuk berhenti bisa juga pakai yang ini. Pakai yang ini untuk berhenti, stick kanan dengan stick kiri masing-masing mojok ya, yang ke kiri, yang kanan ke kanan bersamaan. Ini untuk mematikan baling-baling. Untuk menyalakan tadi dengan yang ini, dengan tombol start ini ya, itu nyala. Untuk mematikannya dengan beberapa. Ini posisi di luar lagi banyak angin dan kita hanya tutorial aja dulu. Nanti kalau ada waktu bisa kita praktekkan untuk terbangnya. Sementara untuk menghubungkan antara kamera drone dengan HP, coba kita praktekkan. Download terlebih dahulu aplikasi tadi ya, aplikasi Exploration UFO. Ini aplikasinya seperti ini, Exploration UFO. Kita nyalakan terlebih dahulu Wifi. Wifi-nya kita nyalakan. Ini muncul Wifi UFO N58FIE. Nah, ini kita klik. Kita klik. Nah, Wifi menyambung. Kalau sudah terhubung, baru kita nanti buka aplikasinya. Ini aplikasinya Exploration UFO, kita buka. Kita klik start. Ini sudah muncul Wifi-nya ya. Kameranya udah bisa kebaca di sini. Nih. Ya. Oke, lumayan bagus, jernih. Kebanyakan yang pemula ini belum bisa mengkoneksikan antara kamera drone dengan HP. Cara-caranya adalah yang pertama kali kalau drone udah nyala, baru nanti kita nyalakan pengaturan Wifi di HP. Nyalakan pengaturan Wifi di HP. Setelah muncul Wifi drone, kita klik terlebih dahulu. Kita klik, kalau udah sambung menyambung, baru aplikasinya kita buka. Kalau udah buka tinggal klik start atau klik play, itu aja. Oke, guys, ini aja ya untuk tutorialnya. Untuk yang belum jelas nanti masalah cas atau yang lainnya bisa ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like and subscribe channel kami ya, Barisa Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.